Dan di depan kita ya, seperti biasanya, kalau sore hari biasanya dikasih air zam-zam botolan. Nah, kita ambil dulu ya sahabat, air zam-zam yang botolan ini, dan khusus untuk sore saja dikasih di sini. Nah, ini dia, masya Allah. Suasananya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya kalian? Sehat selalu insyaallah. Nah, pada kesempatan kali ini saya berada di Mataf, di pelataran Ka'bah. Ya, masyaallah tabarakallah. Ini suasananya setelah melaksanakan sholat asar di sore hari ini. Inilah kondisi dan situasinya setelah melaksanakan sholat asar ya. Orang-orang sudah banyak yang melaksanakan tawaf dan juga sudah yang melanjutkan ke tempat sa'inya. Dan ini masih ada yang tersisa ya. Ini orang-orang yang tadi sudah melaksanakan sholat asar tapi masih beriktikaf di sini atau menunggu maghrib. Dan di depan kita ya, seperti biasanya, kalau sore hari biasanya dikasih air zam-zam botolan. Nah, kita ambil dulu ya sahabat, air zam-zam yang botolan ini, dan khusus untuk sore saja dikasih di sini. Nah, ini dia, masya Allah. Suasananya begitu sejuk, tenang dan adem ya. Tentunya di sini selalu harum dengan keharuman hajar, wanginya minyak hajar aswad atau oud yang biasa dibakar. Terima kasih.
Jadi pun dulu kita tidak maafin lo. Suasana sore hari ini begitu sejuk ya. Kita ambil tempat teduh dulu. Ini dia posisi sekarang. Semoga semuanya ya mendapat kesempatan untuk melaksanakan haji dan umroh di tahun selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Kita sekarang berada di Rukun Yamani ya, tapi tidak berada di antaranya, cuman pas di sebelahnya saja. Dan Masya Allah. Thank you.
Ya, cukup ya, cukup untuk video kali ini. Semoga yang melihat video ini bisa juga melaksanakan tawaf dan umroh haji bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin.